Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, menjelang malam. Balik lagi di channelnya Pak Agni. Kali ini Pak Agni lagi bersama motor Win yang ganteng banget. Motor Win ini punyanya anak sekolah. Usianya baru belasan tahun ya, tapi motornya udah ganteng banget ya gini. Sebelum kita bahas satu persatu terkait dengan motor ini, alangkah baiknya sedulur semuanya untuk subscribe channel Aba Agni. Tulisan subscribe B di bawah videonya bisa dipencet. Syukur-syukur loncengnya dipencet. Oke ya, kita akan review sedikit motor Win kali ini. Sedulur semuanya, menurut si pemilik motor ini yaitu Mas Dian, motor ini didapatkan dari hasil lelang di Kabupaten Purworejo ya. Makanya plat motornya berwarna merah. Ini pajaknya hidup. Harganya berapa, Mas? Satuannya 7 juta, Pak. Ini beli harga 7 juta lengkap SNK BPKB ya, Mas ya? Lengkap SNK BPKB. Kalau kita lihat dari depan, face-nya kotak ya. Face-nya kotak, kemudian speedometernya masih ada. Ini saya nggak tahu stangnya memang kayak gini atau enggak ya. Tapi yang jelas, ini racernya ini racer tambahan ya. Ini menyelesaikan posisi readingnya dari si empunya motor yang masih sekolah. Kemudian spionnya ini jelas variasi, spion variasi. Kalau lampu sen masih ori ya. Kemudian ini speedboard depannya pakai variasi, tapi makin gagah kalau kayak gini. Kemudian ya, kita turun ke bawah, ini rodanya pakai IRC Inoue, sepertinya ring 17. Ukurannya 250. Mungkin ini rodanya bawaan dari sana ya, Mas? Iya, jadi ininya masih retak-retak tuh ya. Nah, shockbreaker depan masih ada lampunya seperti ini. Oh ya, ini Win-nya tahun 2003 ya, Mas? Iya, 2003. Ini Win tahun 2003 special edition buat plat merah. Ini ada karet pelindung shockbreaker-nya, kemudian depannya masih tromol. Kalau dikasih piringan bagus juga ini ya. Ini ya, mesin-mesinnya masih standar semuanya. Kemudian ini warna tankinya seperti ini ya, Mas, asli ya? Iya, Pak. Di SNK juga kayak gini warnanya. Di SNK tapi hitam, Pak, itu beda bodi, itu kan bodinya. Oh, kamu dapatnya seperti ini? Iya, Pak. Oh, di SNK warnanya hitam, tapi di sini warnanya apa ini ya? Kuning mungkin ya? Kuning. Ini masih ada nih ya, masih ada bacalah buku pedoman dan lain sebagainya. Nggak tahu ini orisinil apa enggak, saya nggak paham. Sekarang kan motor Win semakin mahal ya, karena sekarang Win lagi in banget. Nah itu ya, ini lampu sennya adanya cuma di sebelah kiri, ini bukan modifikasi ya, tapi memang apa adanya, patah. Kemudian ada raknya ini. Biasa kalau orang-orang kantoran itu kan dulu zamannya sidul kayak gitu ya. Kan di sini tempat mantel ini. Kemudian footstep masih original ya, karena nyatu dengan swing arm atau lengan ayun. Kemudian standarnya ini ya, kalau Win panjang standarnya. Kemudian apalagi ya yang spesial dari motor ini tuh ini joknya ya. Joknya seperti ini prampang. Ini joknya spesial. Ini adalah tampilan motor Win ini secara utuh. Sorry, getar ya lur, karena nggak pakai stabilizer. Ini tampilan motor Winnya seperti ini. Bagus ya lur. Oke ya lur, terima kasih ya lur sudah menyaksikan review singkat motor Win ini, karena saya kurang paham terkait Win, jadi saya reviewnya singkat saja, takut salah. Mohon maaf ya. Salah kata, salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.